Seramai 42 orang graduan siri pertama dari Kolej Jentera telah menamatkan pengajian mereka dalam majlis graduasi Kolej Jentera pada 23 Mac yang lalu berlangsung di Dewan Bunga Teratai Kompleks Kota Darul Naim. Exco Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan Ustaz Wan Ruslan Wan Hamad dalam ucapannya, penubuhan Kolej Jentera adalah bukti pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan melaksanakan penghayatan Islam dalam memberikan ilmu pengetahuan serta keimanan kepada golongan anak-anak muda di Kelantan. Tujuannya ialah untuk menampilkan, memberikan contoh kepada masyarakat. Takut orang kata mengetah membangun bersama Islam ini start 90. Sapa sekarang ni 28 tahun ni, apa yang kita boleh hasilkan. Jadi inilah antara yang kita nak tonjolkan kepada masyarakat, hasil daripada pentadbiran kita membangun bersama Islam, dan pasca Tok Guru ini disambung lagi dengan merakyatkan membangun bersama Islam. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita ni, hok duduk dalam kerajaan pentadbiran membangun bersama Islam ni yang tak ada arak, tak ada judi yang diluluskan oleh kerajaan. Barang itu ada, cuma kerajaan tak lulus. Maka tidak dibuka secara rasmi di premis-premis kerajaan. Maka kita dididik dengan ilmu-ilmu agama dan penghayatan Islam, yang sebaiknya walaupun banyak lagi ruang-ruang yang kita tak boleh laksanakan. Jadi kita nak tunjukkan inilah hasil kita. Maka kita dengan jentera urustia yang ada, urustia belia dan sukan, menumbuhkan Kolej Jentera ini untuk kita latih, untuk kita memberikan maklumat, ilmu, keimanan dan seumpamanya untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Beliau yang hadir merasmikan majlis graduasi berkenaan berkata, penekanan mendapati ketetapan syarak dalam setiap aktiviti yang dianjurkan adalah untuk mendidik generasi muda supaya lebih bertakwa dalam menangani gejala sosial dengan melahirkan belia yang bermaruah melalui dasar membangun bersama Islam.